Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajuh Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajuh Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajuh Cinta untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Davri yang akan mencintai Shiva dengan apa adanya, serta Ilham yang akhirnya resmi bercerai dengan Alina. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Ilham dan juga Alina sedang melakukan proses perceraian, ya kawan-kawan. Semua itu terjadi karena ulah dari ibu Ilham yang terus memaksa agar Ilham bisa berpisah dengan Alina. Karena ibu Ilham menginginkan agar Ilham bisa menikah dengan wanita lain, ya kawan-kawan. Namun jawaban dari Ilham justru sangat mengejutkan. Ilham memang akan bercerai dengan Alina, tapi Ilham tidak akan pernah menikah lagi, ya kawan-kawan. Ilham tidak akan pernah berbagi hidup dengan wanita lain selain Alina. Dan tidak hanya itu, ternyata Ilham memiliki sebuah perjanjian dengan Om Eros, ya kawan-kawan. Dimana jika Ilham menceraikan Alina, maka Ilham harus mengembalikan seluruh harta kekayaan dan juga aset yang Ilham miliki kepada Alina. Karena memang seluruh harta kekayaan itu adalah milik Alina, ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, ibu Ilham pun terlihat sangat bersedih dan takut apabila Ilham benar-benar kembali ke kehidupan yang dulu, maka akan jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada wanita yang akan mau menikah dengan Ilham. Karena Ilham hanyalah seorang pegawai bunga, ya kawan-kawan. Episode nanti sore, akhirnya Ilham dan Alina pun resmi telah berpisah, ya kawan-kawan. Ilham mengatakan kepada ibunya bahwa perceraian dengan Alina sudah selesai dan kini Ilham dan juga keluarganya harus meninggalkan apartemennya. Mereka terlihat begitu sangat bersedih, ya kawan-kawan. Ibu dan juga ayah Ilham sepertinya masih tidak rela meninggalkan apartemen tersebut. Namun meskipun mereka tak rela, maka mereka harus benar-benar pergi karena itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Ilham dan juga kedua orang tuanya pergi ke sebuah toko bunga, ya. Di sana terlihat dengan jelas ada tulisan Ilham Flores, ya kawan-kawan. Seperti memang Ilham akan kembali menjadi seorang tukang bunga seperti pekerjaan Ilham pada saat dulu. Nah, sebelum lanjut video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, tangan Shiva masih aja, ya kawan-kawan, mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Saat itu dokter memeriksa tangan Shiva dan mengatakan bahwa mungkin ini adalah efek dari racun ular yang telah menggigit Shiva. Namun setelah beberapa jam, ternyata tangan Shiva masih mati rasa, ya kawan-kawan. Apakah mungkin dokter akan memvonis bahwa tangan Shiva lumpuh karena saraf-saraf di tangan Shiva terkena racun yang sangat mematikan, ya kawan-kawan. Jika memang dokter sampai memvonis hal seperti itu, maka Shiva pasti akan sangat bersedih, ya kawan-kawan. Karena Shiva tidak akan bisa menggendong Icha lagi, tidak akan lagi bisa melayani Davri dengan baik, ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Davri menenangkan Shiva, ya kawan-kawan. Davri mengatakan kepada Shiva bahwa apapun keadaan Shiva, Davri akan selalu mencintai Shiva. Karena Shiva juga tahu betapa cintanya Davri kepada Shiva, yang tentunya Davri tidak akan pernah meninggalkan Shiva dalam kondisi apapun, ya kawan-kawan. Davri akan terus menjaga Shiva sampai Davri mati. Itulah perkataan Davri yang membuat Shiva sedikit lebih tenang, ya kawan-kawan. Memang jika kita melihat luka-luka di tangan Shiva itu sudah membiru, ya kawan-kawan, karena mungkin racunnya sangatlah ganas. Ya, beracun ular piper hutan memang sangat menakutkan, ya kawan-kawan. Ibarat sejenis king cobra, ya. Untung saja Ilham dan juga Alina berhasil menemukan ular tersebut sehingga Shiva
akhirnya bisa diselamatkan dan Shiva bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Meskipun nanti Shiva mengalami cacat atau mungkin tangan Shiva mengalami kelumpuhan, namun setidaknya Shiva masih hidup ya kawan-kawan, dan kelumpuhan tersebut bisa dikonmorterapi. Seperti halnya Andre yang kini sudah mulai bisa menggerakkan satu kakinya ya kawan-kawan, sehingga Andre pun tidak harus menggunakan kursi roda lagi. Andre ini bisa berjalan dengan tongkat itu pula dengan tangan Shiva nantinya yang mungkin bisa lebih cepat sembuh ya kawan-kawan. Karena kemoterapi ya apapun itu, yang penting Shiva dan juga Dapri tetap selalu bersama ya kawan-kawan. Momen-momen sore nanti akan menjadi momen-momen yang sangat emosional bagi Shiva, Dapri, Alina dan juga Ilham, di mana Shiva dan juga Dapri semakin bucin, namun Alina dan juga Ilham harus berpisah. Apakah ini memang benar-benar perceraian Ilham dan juga Alina atau hanya sekedar pura-pura saja ya kawan-kawan, agar mereka bisa membuat Ibu Ilham merasa menyesal karena telah memisahkan Alina dan juga Ilham. Karena di episode sebelumnya saja Ilham dan juga Alina masih memanggil sayang satu sama lain. Nah makanya daripada penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai, yang akan tayang setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV. Nah Mimin rasa cukup sampai di sini memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Tajuh Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fifty belakang. Bila ada kesalahan, Mimin mohon maaf. Mimin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.